Banjir juga merendam sebagian pemukiman warga di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Arus yang deras membuat petugas kesulitan mengevakuasi warga. Selain hujan deras, banjir terjadi karena jebolnya tanggul aliran Sungai Bekasi. Meski bervariasi, namun ketinggian air di beberapa lokasi yang terendam mencapai 2 meter. Peristiwa ini membuat petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi warga. Untuk sementara, warga terdampak banjir diungsikan ke kantor milik BNPB yang berada dekat pemukiman warga. Pokoknya udah air, Mas. Kalau timur tadi dekat rumah. Pokoknya udah air, Mas. Thank you.